Hai guys, jumpa lagi dengan aku Elia Nili. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi di videoku kali ini, aku mau berbagi resep dan cara memasak ayam tahu tausi guys. Simak videonya sampai selesai ya. Masak murah, rasa gak murahan. Nah ini bahan-bahannya guys, untuk lebih lengkapnya bisa diintip di kolom deskripsi ya. Untuk cara membuatnya, pertama-tama aku potongin dulu tahunya sebesar ini ya guys, atau menurut selera kalian aja. Selanjutnya aku kocok telur untuk melumuri ayamnya ya guys. Aku beri sedikit garam ya, kemudian aku aduk hingga rata. Setelah itu, aku masukkan ayam yang sudah aku lumuri telur ke wadah plastik yang berisi tepung terigu. Lalu aku tutup rapat dan aku kocok guys, supaya ayamnya terbalut tepung dengan rata ya. Aku goreng dulu ya guys, tahunya yang sudah aku potongin tadi. Tapi di sini aku menggorengnya nggak terlalu kering guys.
Lanjut dengan menggoreng ayam yang sudah aku balut dengan tepung tadi ya. Setelah ayamnya berwarna kuning keemasan, angkat dan tiriskan ya guys. Oh ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku selanjutnya. Nah, sekarang aku mulai memasak ayam tahu tausinya ya guys. Tuang 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan minyak wijen ke teflon yang sudah dipanaskan dengan api sedang ya. Tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai harum ya guys. Masukkan cabai merah keriting dan jahe yang sudah digeprek. Tumis hingga cabai layu ya guys. Masukkan juga tausinya dan tumis kembali. Masukkan ayam, aduk dan beri air sedikit demi sedikit ya guys. Tambahkan setengah sendok makan saus tiram, setengah sendok makan kecap asin, dan 1 sendok makan kecap manis ya guys. Nah, untuk kecap asin sebenarnya itu option ya guys. Kalian boleh tidak memberinya karena rasa tausi sendiri sudah asin guys. Tambahkan sedikit garam, kaldu jamur, dan lada putih bubuk ya guys. Boleh juga kalian tambahkan gula pasir kalau kalian mau, sesuaikan dengan selera aja ya. Kemudian masukkan tahunya, aduk lagi dan tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan. Terakhir taburkan daun bawang ya guys supaya aromanya makin wow.
Nah, ayam tahu tausinya sudah matang nih guys dan siap dihidangkan. Selamat mencoba ya. Makasih ya buat yang sudah menyimak videoku ini sampai selesai. See you, bye-bye.